Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Pula, video edukatif dan informatif. Pada video kali ini kita akan membahas peringatan BMKG cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan 20 hingga 23 Februari 2022. BMKG wilayah 4 Makassar menerbitkan peringatan dini terkait cuaca di wilayah Sulawesi Selatan. BMKG memprediksi Sulawesi Selatan dilanda cuaca ekstrim selama 4 hari, 20 hingga 23 Februari 2022. Berdasarkan prospek kondisi dinamika atmosfer menunjukkan adanya potensi peningkatan curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan. Berikut daerah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Angin kencang juga berpotensi terjadi di pesisir barat, selatan, dan timur Sulawesi Selatan. Selain itu, masyarakat diimbau agar mewaspadai gelombang tinggi di perairan sekitar Sulawesi Selatan. Gelombang dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter terjadi di perairan Sepinonde Makassar, perairan Kepulauan Selayar, dan Laut Flores. Gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter terjadi di Selat Makassar bagian selatan, perairan Pare-Pare, perairan Sepermonde Pangkep, dan Teluk Bone bagian selatan. Berikut himbauan BMKG untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.